once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Kembali channel YouTube Bobby untuk seksi dunia anjing kita. Gue lagi ada di Royal Kennel Bandung bersama Ko Andi. Anjing pom nomor 1 Indonesia 2023. Belum habis saya udah nomor 1 kok. Udah. Ini siapa namanya? Mudi. Jantan. Usia? Ada dua. 3 tahun ada? Belum, 2 tahun lebih lah. Ini 2 tahun. Ini import mana kok? Thailand. Bangkok. Di Bangkok udah ada prestasi juga ya? Bangkok udah. Untuk sampai saat ini POM masih mungkin nomor 1 ya. Number 1. Number 1 in Thailand. Iya. Right now. Oh. POM. Buat POM ya. Ya, kalau di Indonesia ini nomor 1 untuk All Breed sampai hari ini. And also number 1 in Vietnam, right? Vietnam. Oh, dia nomor 1 Vietnam juga. Oke, okay, jadi dia nomor 1 Vietnam, nomor 1 Thailand, nomor 1 Indonesia. Kalau nomor Indonesia untuk All Breed sampai hari ini ya. Ya. Kalau POM juga tetap jadi nomor 1 juga dong. Iya. Tapi di All Breed juga nomor 1 ya sampai hari ini. Jadi sampai hari ini. Masih ada berapa pameran lagi? Masih ada Bandung, Semarang, JIS, Surabaya. Nah, dia prestasinya apa kok di sini? Besin show. Semua besin show. Semua. Wah, nggak pernah nggak ada besin show. Ini piala paling hangat ini. Ya, ini kemarin di Jogja. Iya, di Jogja 2 besin show. Sesi 4 ini dapat 2 kali besin show. 2. Yang ini sisanya anakannya best baby in show. Anaknya juga dapat. Bukan anaknya dia, ada dari ada Royal Kennel. Nanti kasih lihat ya. Iya, ya. Jadi ini si Mudi. Dia keistimewaannya di mana? Showy dia. Apanya kepala gitu. Dia kalau ini showy banget. Mudi. Kabur deh. Mudi. Ya. Mudi. Didi, dia showy banget. Dia kencing. Didi. Itu dia biasa. Ini rencana mau ke Thailand juga ya, Thailand Impact Dog Show. Impact. Ya. Dia belum punya anak kan ya kok? Udah lagi ada yang lagi bunting di Bangkok. Oh, di Bangkok kawin deh. Iya. Ini dia tipe apa? Amerika apa tipe Eropa?
Tipenya what type? Hmm? What type? American. More American. American. More American. More American. Headlight. Dia kalau anatominya bagus baru bisa berdiri kayak begini kan ya? Iya. Yeah. Dia showy-nya natural loh. Ini. Nggak perlu di... Ya, itu ekornya biasanya kan orang kan pegang ya? Iya. Yeah. Jadi kalau pom tuh ekor sama kepala itu mesti menyatu. Mesti ketemu. Stacking-nya apa? Natural? Freestand gini ya? Iya. Baru kemarin show. Jadi ini baru pulang dari Jogja ini, habis ikut pameran ya. Next ini. Hmm. Ini anakan berarti anakan umur berapa bulan kok? 5. Lahir 28 Desember. Siapa ini namanya? Jenderal. Namanya Jenderal. Wih, lokal. Lokalan lokal, breeding lokal. Royal Kennel. Iya. Bapak induk siapa dia ini? Import Filipin. Ini apa namanya? Bukan, jackpot. 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 Dia anaknya jackpot gitu. Darah siapa? Chris. Crescendo, darah Crescendo. Oh, Crescendo darah anjing tua juga ya. Iya. Muka udah mulai masuk monkey face ya? Iya, udah mau lewat kayaknya. Ya, dia prestasinya apa ini? Baru turun kemarin juga bareng Mudi. Hmm. Best baby in show. Langsung dapat best baby nih. Langsung di dua kali kemarin. Dua kali. Saya dua kali show ya. Ini bukan 4 kali show, dua kali show. Baru dua kali show. Dua kali show, dua kali langsung best baby in show. Lalu ini mau ke Thailand. Ya, mau ke Thailand. Mau ke Bangkok. Ya, umur 5 bulannya udah kayak begini ya. Another one? Ya, kita lanjut ke yang satu lagi ya. Anakan lagi, ada lagi ya. Ada. Bakalan ya. Gua kemarin turun bawa 2. Hah? Baby. Hah? Bawa 2 baby. Gua turunin masing-masing. Nggak gua aduin. Oh, jadi gua turunin... Ada seumur? Seumur. Jadi Royal... Babynya Royal Kennel, gua nggak aduin dua-duanya. Jadi lu turun sendiri-sendiri. Turun gitu. Sendiri-sendiri, karena gua tahu pasti best baby in show. Ya ini juga turun kemarin Jogja. Turun, ini turun. Ini siapa ini? Ini Hurakan. 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 Lamborghini Hurakan. Wih, namanya lah Hurakan. Ini, umur sama kok. Sama. Ini pernah turun di Surabaya best baby in show. Ini udah ini best baby in show di Surabaya. Di Jogja kemarin dua kali turun, dua kali best baby in show. Umur 5 bulan juga? Umur 5 bulan juga. Tapi nggak satu nest ya? Nggak. Beda bapak? Beda. Beda bapak, beda induk? Beda bapak, beda induk. Tipenya sama nggak dia sama yang tadi? Ya. Tapi ini bapaknya Filipin juga. Jadi muka gue lebih senang gini. Beda ya tipenya mukanya ya? Beda. Dia ini showy juga ya? Iya. Sorry. It's dirty, so we can... Oh, dirty dia, kotor. Ya, bersihin dulu deh. Oke. Okay. Ini dia badannya lebih short ya? Sama yang tadi? Sama. Semua kalau udah di tali semua udah gini. Oh, langsung kayak begini kayak patung gitu lihat. Ini enggak ke Thailand kok? Enggak. Kenapa untuk main di Indonesia? Ini buat lokalan aja. Buat lokalan. Kenapa aja. Ada yang main lokalan ada yang main Thailand? Ah. Soalnya sekelas semuanya. Oh, sekelas. Jadi gantian gitu. Iya. Kan enggak mungkin menang dua-duanya.
Pasti ada yang kalah nanti ya. Iya. Bertarung sendiri ya. Iya. Kok lu yakin banget kok, maksudnya itu pasti menang gitu? Yakin pasti ya gua main belum lama-lama banget sih, cuman maksudnya kita udah agak feeling lah. Udah lihat dari body struktur. Udah lihat itunya ya, apa medan tempurnya, lawan-lawannya udah kebaca ya? Iya. Lawan-lawannya udah nggak sebanyak dulu soalnya. Oh, pom lagi nggak banyak ini? Nggak, paling pemain lama semua. Dia bisa nggak apa dipajang berdua gitu sama yang tadi tuh? Hah? Berdua? Di meja? Di meja? Iya. Dua-duanya? Iya. Can on the table tuh? Kita mau lihat di meja berdua ya. Udah lepasin tuh. Ya. Ini nggak loncat ya? Nggak. Ya dah. Nah, jadi ini dua calon jagoan dari Tendah. Royal Canin. Tendra. Ya, gue lebih suka yang sebelah kiri ya. Bagus mana kok kiri yang makan? Sama lah. Hah? Dua-duanya dapat best baby in show. Dua-duanya sama. Nah, kalau diadu dua-duanya ini, kira-kira juri pilih mana? Selera. 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 Nggak mungkin selera. Dua-duanya selera. Kayak gua, lu kan seneng yang ini. Ya. Gua sih seneng yang ini. Kenapa lu seneng itu? Dari kecil gua udah seneng yang ini. Dari mukanya atau anatomi? Enggak, feeling aja. Gua dari kecil gua seneng ini. Ya. Ini mukanya manis banget ini. Ini mukanya dia lebih garang. Iya, dia lebih masuk. Dia nggak takut nih anjing. Pemberani. Sifatnya. Ya? Iya. Ya ini kayaknya lebih penurut yang kiri ini. Ya. Iya. Ya. Gila gak bosen-bosen lihat dua begini kok. Ya, ini bisa diem begini tuh. Yang satu bandel banget ya. Yang satu yang mesti pakai tali tuh. Yang satu ini bandel banget, tapi kalau udah di lapang beda ya? Beda karakter. Itu emang karakter gitu dari lahir gitu. Iya, dia kalau udah pakai tali, pakai tali udah langsung show. Coba gantian talinya, coba kita pengen lihat. Yuk, pakai tali ya. Ini cakep banget Yus. Ini. Jenderal pakai tali. Sekarang udah pakai tali udah diem dia. Kenapa begitu pakai tali dia bisa diem begini? Ya anjing show kok. Anjing show ya. Jadi memang dia dilatihnya memang gini. Jadi anjing show itu terlatih apa terlahir? Terlahir dan terlatih. Terlahir dan terlatih ya. Jadi dia mesti terlahir dulu baru terlatih jadi anjing show. Ini 360 nih kamera ini. Oke, ada yang mau ditambah lagi? Nggak ada. Udah. Itu aja. Nanti kita lihat hasil. Anjing bagusnya Royal Canin pertama kali nih. Ini? Ini breeding yang pertama, nggak? Ini breeding yang pertama. Oh, kalau yang lain udah banyak. Cuman after pandemi kan saya baru main pom lagi, baru show. Ini yang pertama. Pertama. Langsung best baby in show. Langsung. Ya, semoga ntar best junior in show, lalu best in show. Best papi dulu dong. Best papi, best baby, best papi, best junior, best in show. Oke. Okay.